Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan asisten mom. Halo sobat semua yang berbahagia, semoga diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah dan barokah. Oke sobat semua, ini ada bunga alokasia wenti. Ini jenis seperti keladi, aglonema juga, tuh ya. Dan ini kalau dipegang ini sangat halus sobat semua. Daunnya seperti ada bludrunya, seperti kain bludru. Oke sobat semua, kita angkat dulu ya, baru kita nanti ganti di potnya. Karena itu masih di politek sobat semua, kita angkat dulu sobat semua. Oke sobat semua, alokasia wenti ini dulunya saya dapat dari kawan yang dulu udah enggak kerawat, ini udah kering, potnya juga udah dibuang ya. Jadi ini tinggal umbinya lah, terus sama daun yang satu masih muncul gitu, kita ambil terus tak masukin ke politek ya, dengan media tanah ya. Jelas ini udah tercampur dengan bohe. Nah, ini udah agak lama, tak biarkan saja. Jadi sudah tumbuh seperti ini dan akan saya pindah ke dalam pot. Dan ini sudah saya persiapkan potnya, juga media tanamnya yang sudah tak campur dengan kohe ya. Jadi ini yang ini kan masih media tanamnya di politek ini masih bagus. Jadi cuman saya angkat dan saya masukkan ke dalam pot ini sobat semua. Ini potnya agak besar ya. Wah, ternyata pecah. Kita tambahkan dulu ya. Kita angkat saja. Jadi angkatnya agak ini sobat semua, jadi kecil dulu itu. Dan di sini juga udah ada, nah, tuh terlihat umbinya bekas yang dulu ini sobat semua, kecil ya. Dan ini udah ada tunas kecil, nah, dan nantinya akan menjadi pohon baru ya. Ini ada 1, 2, 3. Oke, jadi langsung saja kita tanam seperti ini sobat semua. Ini adanya kurang media tanamnya ya, kita tambah dulu. Akan akar serabut ya sobat semua. Kita tambahin juga. Seperti ya, tumbuhan ini seperti bunga apa itu ya, kalau orang Jawa ngomongnya mbute-mbutean atau tidak bisa disebut
bahasa kerennya jenis kayak jenis keladi ya, karena ada umbinya. Cuman ini daunnya kalau dipegang halus seperti beludru. Nah ini semua setelah cukup buat media tanamnya, kita siram ya. Nanti kalau peranakannya udah tumbuh, nanti kita ekspor lagi sobat-sobat. Nah, oke, setelah ini kita siram sobat-sobat. Apapun tanamannya, khususnya bunga sobat semua, kalau kita baru menanam ya, jadi usahakan media tanamnya itu basah semua ya. Kita padatkan sedikit, padatkan ya, terlalu. Biasa kalau sudah, kalau kita baru nanam seperti ini juga kita taruh di tempat yang teduh dulu ya, jangan terkena sinar matahari secara langsung, apalagi sekarang musim panas. Jadi perlu kita taruh tempat yang teduh dulu biar tidak terlalu stres ya, atau daunnya biar enggak kering ya. Nah oke sobat semua, jadi sedikit tips dari saya untuk semua jenis tanaman. Kalau kita baru menanam itu tips satu, yaitu kita siapkan media tanamnya, yang jelas media tanam yang subur ya sobat semua. Terus tip keduanya, setelah menanam harus kita siram, pastikan media tanamnya basah. Terus tip ketiga, jangan langsung ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Itu khususnya buat bunga ya. Nah, jadi agar tidak terlalu stres, atau nanti bunganya kalau terkena sinar matahari secara langsung nanti bisa kering sobat semua. Nah oke sobat semua yang berbahagia, semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.